Pemirsa, ring tengahing pandemi COVID-19, permodalan miwah pemasaran kedadosang pikobet, majeng para petani ring Bali. Produksi para petani sanedat akeh puniki, kap tiang sida keanggen paket sembako, antuk nyokong produk pertanian lokal. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnu Ardana, ring malsan pandemi COVID-19 roh mangkin, wenten makudang-kudang pikobet sani kearepin oleh para petani Bali. Kepertama inggih punike permodalan. Para petani akeh taler madue pekarian sampingan. Pandemi COVID-19 ngawinang penghasilan ipun sayan kirang, janten ngawinang kuentenan modal antuk numba serana produksi pertanian sayan kirang. Pemerintah taler maut sahang wantu melarapan nyagayang serana produksi bersubsidi, rumasuk ngijen bibit mangde para petani tetap sida produktif. Raris lantur nyane indik pikobet pemasaran, mawinan sedurung limbak nyane pandemi, produksi pertanian Bali akeh keanggen ring widang pariwisata, restoran, hotel, miwah swalayan. Wisnu Ardana mausang paiketan nyani sampun maut sahe ngijenin fasilitasi merupa usaha rintisan utawi startup raris ring pemargin pemasaran pelaksanayang antuk daring. Dani taler mepengabdi paiketan ipun sidang ngijenin wantuan sembako antuk nganggen produk-produk pertanian lokal Bali. Oleh karena di masa pandemi COVID saat ini, produk pertanian Bali yang sebenarnya cukup banyak juga terserap di hotel, restoran, catering, swalayan, ini menjadi berkurang. Nah, kita fasilitasi untuk kebutuhan pangan rumah tangga, sudah cukup banyak kita fasilitasi startup-startup untuk melaksanakan pemasaran secara online. Kemudian kita juga mengharapkan, jadi masih ada pembagian sembako, supaya sembakonya ini menggunakan produk-produk lokal Bali. Ini tentu akan sangat membantu menyerap produksi petani yang berlebih, yang saat ini relatif ada kesulitan dalam pemasaran. Wisnu Ardana ngewawahin, selami pandemi COVID-19 nemangkin, akeh kepanggih kramel sanin lebang widang pertanian, tur nganggen genah pekarangan antuk nandur tanaman pabuat serahine, sane dahat nguantu reng ketahanan pangan keluarga, sepisana nas pengeluaran serahinan nyane. Pari krama inucap pini becik kemargiang antuk nincapang ketahanan pangan keluarga. Eka Yana, Bali TV.